Jadi ulama riyin itu saking kepinginnya nuruti perintahnya pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jadi diulang-ulang dari yang standar ideal kayak tadi. Sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak podo ya sing paling pinter fikih. Nak podo ya paling sepuh. Nak podo ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go conto kula salat sering makmum. Kok yo ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Iku kan kebablasan. Kok salate wong liya kuras. Dadine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kula genate de kanca niku, riyen zamane pondok iku salat nak kiyene ra sing imami ora gelem salat. Ku dianggep santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Wong makmum sampean iku gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah kula dadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang kelin. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok enak cara fikih masalah. Niku kula di derekno santri kali. Santri kali kula sing loro mboten adab gak usah. Ya adab barang aneh-aneh. Dicara madzhab Imam Syafi'i niku nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ana ilmu kuwi sakeh gak masalah. Mergo tak pikir ge sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan nek wong 16 ya rasane masuk akal. Yang meriki ini mboten purun sholat duhur, wong Jumat-Jumat kok sholat duhur, Jumat-Jumat ya Jumatan ya biasa saja. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40 maka harus sholat duhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau prakteknya ya kangelan, wong kepingin di Jumatan, dina Jumat kok sholat makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulu lah hidrokukulu, anggap aja itu pemanasan paham ya, anggap aja apa? Pemanasan toh kita iso ngekeki solusi intikal mat. Jadi iku cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jampun, jampun itu kelompok cek rolas cek 14 pokoknya wis jampun. Jampun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mok 16 apa pira. Takoki, tapi habib paling takoki. Ya Habib, lima adalah tu'iki sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada tidak ada sholat padahal kamu syafi'i? Wakot kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe aku itu jumlahnya podo karo wong sewu. Jadi tak tambah ya aku itu podo karo wong sewu. Malah penak ya. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikin tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Kowe wani misale diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat duhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kulo dikonco jenenge Samsul ning teng pedalaman Kalimantan, riyen dari ilegal logging. Zaman riyen zaman pemerintahane Pak Harto. Mbok haram mbok ora kuwi ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoke jelas melarat nganti kerja ngoten ya melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat, dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang-orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan, segini dia berarti kepentingan ngelawan ngelawan tau kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara orang dia niat tau ngelarat itu, niatnya kok ngelawan kecuali bosnya nakal tenang, gue suka kok. Nah itu tapi aku kira sama lagi lega lagi gitu terus soal cara kelola itu terus soal nyolong kayu itu terus tapi nak melarat gue mangan itu ya sing pokok pokok ya di sembuh ya tak ada pangeran sih di pangeran aneh aneh nah, itu yang kerja itu banyak nggak sampai 40 tapi nak jumatan tidak dulu ya ragil jadi tidak nolanggar enggak pindah mana pindah dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustahatin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani yo sih Jumatan ae. Engko pindah nang Jumatan genti, musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo lho sing nganggo kaita wae malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud be pangeran kok mbok larang. Terus mau mereka agar wong fakih diwalik, ya raiso jawab. Ono wong sholat,
sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke okay, rasa. Saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fakir kok lek diwolak-walik. Saiki ana fasik. Kiai kok pancaran fasik kiai apa? Terus diwalik. Binat yang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih binane ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti wis lha iku mulane diarani fakir. Mulane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dia melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe kuwata zurhiban tasdab. Bukan, kita tambah sering jarang ketemu, mesti tambah seneng. Nah ketemu terus, mari nopo, bosan. Misalnya kira bosan, ya ilmu yang bosan. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering soan. Ono sing jarang soan. Alasan yang tak sering soan, sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya uang pacaran kan ya bodoh. Untuk SMS-an terus, berarti bukti seneng, geling terus. Tapi nak diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok. Ganggu. Iku arek itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Mulane nang ngro khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu anggar diwolak-walik terus mirip-mirip. Dia anggar diwolak-walik itu terus mirip-mirip.